today? Yeah, I'm sure you are pretty good. For starting our demonstration today, we are going to sing a song entitled Dengar Dia Panggil Nama Saya. Let's sing along. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kelas 9, buka hati pikiran kami, layakkan kami di hadapan-Mu supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke, anak-anak, kita akan masuk di saat teduh kita di halaman 56. Ya, kita akan masuk di saat teduh di hari yang ketiga tentang hati yang peka di halaman 56. Oke, jika anak-anak sudah menemukan halaman 56, silakan anak-anak mengisi tanggal hari dan tanggal terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah mengisi hari dan tanggal, silakan anak-anak menuliskan apa yang sudah dilakukan di rumah sesuai dengan firman Tuhan yang dipelajari, yaitu hati yang peka. Tuliskan dua kegiatan ya. Oke, jika sudah menuliskan dua kegiatan, anak-anak minta tanda tangan kepada orang tua. Ya, setelah itu berarti aktivitas kita saat teduh sudah selesai. Ya, jika sudah meminta tanda tangan, aktivitas saat teduh kita hari ini sudah selesai. Oke anak-anak? Oke, jika sudah, Mbak Elisa mengajak anak-anak untuk memulai belajar hari ini dengan berdoa ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami memiliki hati yang peka terhadap orang lain. Tuhan Yesus, kami hari ini berdoa untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Tuhan kiranya menolong anak-anak, juga para guru dan orang tua yang membantu di rumah. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan menjadikan berhasil. Tuhan, seluruh aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Good morning, Grand Mind. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dah.